Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada sesepuh-sesepuh yang duduk di bawah ini, saya yang lebih muda di atas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imami ahli safa'i wal wafa utbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa li kulli saqamin wada rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Ayyuha sadat sadatina al-a'izza al-fudala yang saya banggakan dan yang wajib saya cintai, saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ajengan, hapunten anu seueur bising-sing abdi, henteu tiasa nganyebatkeun salah hijina, lain kurang ngahormatan atau kurang mahabbah disim kuring. Yang saya hormati Bapak Kapolda Banten, Bapak Wakapolda Banten, jajaran Kapolres, dan yang saya hormati Bapak Danrem. Danrem berapa Pak? 064, beserta para bapak-bapak dan dim, dan yang saya hormati Bapak Ketua MUI, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri, yang selalu kami banggakan, Bapak-Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak-Bapak Bupati, maaf, Wakil Bupati atau yang mewakilinya, panitia penyelenggara dalam rangka Banten Berselawat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tuh sebetulnya sudah aras-arasan, cek Sunda mamereun hati teh teu geunah bade dongkap ke Banten. Punten wae bising Sunda na kasar sebab abdi teh urang Pekalongan. Jadi bising aya nu salah-salahnya hampun tenawe ka abdi. Ulah kirang-kirang. Para bapak, para ibu, karena apa? Tidak apa-apa, karena saya fisiknya itu kurang baik. Tapi mendadak saya takut kalau dimarahi oleh Maulana Hasanuddin Banten. Takut kalau dimarahi Maulana Yusuf, lebih-lebih ayahnya Maulana Hasanuddin Banten, Qutbil Aqtab Sayyidi Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Maka saya memohon dengan Allah, tawassul kepada beliau. Alhamdulillah, saya habis sholat Jum'ah jam 2, maghrib lebih sedikit jam 6:15 sudah masuk ke Cilegon. Itu di antara karomah-karomah para
sesepuh-sesepuh di Banten ini. Ma'asyiral muslimina wa rahimakumullah. Apa sih sebenarnya selawat itu? Kalau orang baca selawat sudah banyak yang mengerti. Mungkin selawat nariahan, mungkin selawat munjiat, dan selawat-selawat yang lain. Selawat dengan ayatnya yang sangat terkenal, sangat populer. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Qadil Ayat pikir dalam kitabnya Asy-Syifa yang dikumpulkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf atau Musayyid Yusuf Al-Nabhani di dalam kitab Sa'adatul Daren, diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani dan Syekhul Islam Imam An-Nasuki dan Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, tokoh-tokoh yang sangat ma'ruf, menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawatnya Allah kepada baginda nabi khususiyah. Berbeda selawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat yang diberikan kepada para anbiya rahmatan mutlak, tapi yang diberikan kepada baginda nabi maknanya salatullahu alaihi sallallahu alaihi wasallama salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Berbeda sekali. Salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda nabi mengagungkan, satu kehormatan yang luar biasa diberikan kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Lautan rahmat yang tiada bertepian. Rahmat yang sangat luar biasa. Tapi tidak mungkin orang itu akan menggapai rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda nabi tanpa ada pancingnya, syaratnya. Syaratnya apa? Dengan selawat lagi. Jadi kalau kita membaca selawat kepada baginda nabi, yang untung itu bukan baginda nabi, yang untung sebetulnya kita. Itu diantaranya. Jadi jangan bangga, jangan salah faham, seolah-olah kita bisa mendoakan baginda nabi. Tidak, dengan selawat itu justru mendapatkan doa baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Di makam baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada satu malaikat ila yaumil qiyamah yang menunggu makamnya Rasulullah, setiap hari menerima sholawatnya umatnya, disampaikan kepada Rasulullah. Yang hebat itu tidak pribadinya saja, malaikat cara menyampaikan kepada baginda nabi disebutkan orang tuanya, ini sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah kepadamu. Jadi kalau kita-kita ini mengangkat salawat, walaupun yang bersalawat itu anak sendirian atau orang tua,
aliasnya mengangkat kedua orang tuanya di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmat. Yang mendapatkan rahmat bukan si pembaca selawat saja, tapi kedua orang tuanya, karena disebut oleh malaikat tadi selawatnya fulan bin fulan ya Rasulullah. Kelihatannya sepele. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Takdimnya Allah Subhanahu wa taala makrunatan bitakdim. Ada satu kandungan nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Di antaranya apa? Allah taala memberikan satu contoh nilai akhlak, nilai adab. Karena tadi makrunatan bitakdim. Apa di antaranya? La taj'al du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'd. Jangan engkau memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah taala tidak pernah memanggil dengan kalimat tunida ya Muhammad atau ya Ahmad. Tidak ada itu. Coba dari mulai bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai kepada kul a'udzu birabbinnas, tidak ada kalimatun nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Ada khabar wa ma Muhammadun illa rasul, begitu pun pangkatnya Rasulullah di bawah illa rasul. Ada akhir suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Disebut juga Muhammadur Rasulullah. Pangkatnya di bawah. Ini khobar. Bukan nida ya Muhammad, tidak. Tapi panggilan Allah taala yang langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil apa? Yasin, Toha, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudathir, ya muzammil, dan lain sebagainya, kebesaran-kebesaran asma'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Maka kita dididik oleh Allah taala, jangankan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan kepada kita sendiri, bagaimana cara menghormati antar sesama kita. Ada bapak kepala desa, kita tahu namanya si A, umurnya jauh lebih tua saya. Tapi beliau sudah mendapatkan kepercayaan oleh orang sedesa menjadi bapak kepala desa. Kalau saya tidak memberikan contoh yang baik, walaupun beliau lebih muda, umpamanya namanya si Fulan, kita harus menyebut Bapak Fulan mau kemana, Bapak Fulan dari mana. Inilah nilai-nilai akhlak. Kalau sudah kita saling menghormati, orang awam akan bertanya, akan berbicara, tuh ajengan yang begitu sepuh saja, tuh Habib yang begitu sepuh saja menghormati kepada kepala desanya, padahal kepala desanya pantasnya anaknya, tapi begitu hormatnya. Inilah meningkatkan kewibawaan daripada nama desa itu sendiri. Tapi kalau kita sudah memanggilnya, Fulan, mau ke mana? Fulan, badai ke mana? Atau badai tindak pundi? Apa ngendi? Dan sebagainya. Secara tidak langsung menjatuhkan kewibawaan pimpinan-pimpinan yang ada di dalam desa itu, walaupun dalam sekup yang kecil. Itu hebatnya.
maka Allah Ta'ala selalu memberikan bimbingan, tuntunan terus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini contoh yang luar biasa. Yang kedua, makna sholawat terhadap wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pertama kali turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'ab bin Akhbar bertanya kepada baginda Nabi, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Hebatnya sang penanya tidak menggunakan, memunculkan ego atau akuisme, menggunakan kalimah nahnu, kaifa nusalli, bukan kaifa usalli alaika ya Rasulullah, tidak. Kalau begitu para sahabat alim juga. Satu kalimah jamak menunjukkan akhlak wal adab. Kalau bahasa Jawa, panjenengan dalem, halusnya kalau dalam bahasa Arab selain antum, sama hatikum, saadatikum, itu kromo inggil, bahasa yang tinggi. Ila hadratis samahat fulan syekhona ustadina sayyidi syekh fulan bin fulan, itu diantaranya. Nah, kita dipanggil seumpamanya ketemu dengan teman-teman, antum dari mana? Bukan ente sing tinggi, bukan, tapi antum dari mana? Ini halus. Kalimah panggilan antum akan berdampak yang hebat kepada ikhwanuna wa asgharina, kepada anak-anak, sebab menggunakan kalimah antum. Yang kedua, menggunakan kalimah nahnu mutawadian untuk menunjukkan ketawaduan seseorang tidak pernah menggunakan ana. Ana ini bisa digunakan tertentu, tapi kalau ahlil akhlak wal adab bahkan nyebutkan al-faqir indallah, bukan indanas. Sebab ada menggunakan kalimah al-faqir bisa untuk mengundang pangkat alim. Sebabnya apa? Rata-rata orang alim biasanya menyebutkan dirinya al-fakir. Maka dari itu, supaya saya dipanggil alim, maka menyebut diri saya al-fakir supaya dipanggil alim. Nah, itulah. Itu kita ketipu dengan dirinya sendiri. Padahal yang dimaksud di sini al-fakir indallah. Al-fakir indallah. Itulah sahabat Ka'ab dengan rendah dirinya di hadapan sang maha guru ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Mengapa menggunakan kaifa 'alaika bukan 'alaikum? Di sini menggunakan mukhatab istikhbariyah. Seperti pada waktu kita sholat, attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka, ketika mengucapkan assalamu alayka seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut mukhatab istikhbariyah. Kalau orang sudah terlatih dengan istikhbariyah al-mukhatab,
Lama-lama karena kita sering menghadap kepada Rasulullah, kita akan merasa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan banyak bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercermin tutur kata kita, bercermin pandangan kita, bercermin wawasan kita, jauh bercermin telinga kita sampai mata, telinga, mulut, sebagaimana kita menghasilkan karya wudu. Karya wudhu yang telah melahirkan dan menyentuh, mencapai batiniah, wudhunya bukan untuk zahiriah saja. Muka kita ini belajar di wudhu setiap hari. Kalau kita itu membasuh muka saja 3 kali, kali 5 kalau setiap sholat wudhu, sudah 15 kali. Kali 30 berapa? Berarti sudah 450 cuci muka dengan air wudhu. Sudahkah menyentuh batiniah kita atau belum? Kalau wudhu kita menyentuh batiniah kita, akan menghilangkan akuisme. Kun mutawadhi'an, rendah diri. Semakin bercahaya mukanya, min atharin nuril wudhu, sebab setiap orang membasuh mukanya, keluarlah dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min fadailil wudhu. Apalagi setiap habis wudhu, salat sukral wudhu, dan banyak orang ingin rezekinya banyak, jangan tinggal wudhu, mudawamatil wudhu. InsyaAllah itu urusan rezeki luar biasa. Mangkana mudawamatil wudhu. Nah itu diantaranya. Apa yang diwudhui diantara kita? Ya mata kita, mulut kita. Berarti selalu setiap hari kita sucikan mata kita, mulut kita. Kalau sudah menyentuh batiniah kita, pasti mata kita akan mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh dalam segi ilmu dan lain-lainnya. Segi ilmu, segi agama, sampai kepada wawasan kebangsaan, wawasan kita itu jauh. Satu contoh. Dan yang kedua, akan menutup aib. Siapa? Min ikhwanunal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, akan menutupi cacatnya, kekurangannya saudara kita mu'min, mu'minin wal muslimat, dan saudara kita sebangsa setanah air. Karena di Indonesia itu ada dua persaudaraan, yang satu saudara kami seagama, sebangsa setanah air, yang kedua saudara kami sebangsa setanah air. Itu persaudaraan. Itu yang harus kita jaga. Keutuhannya dan sebagainya. Ini dua. Mestinya kita pandai-pandai menutupi. Bukan berarti kita mendiamkan kejelekan atau keburukan, kesalahan. Tidak. Kita nasihati sendiri. Jangan sampai orang lain, bangsa lain bertepuk untuk kita. Karena kita membuka kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam umat ini atau dalam bangsa ini. Di mata ini tugasnya. Yang kedua, telinga mempunyai filter. Bisa memisahkan mana yang akan menjadikan pecah belahnya umat ini dan pecah belahnya bangsa, pecah belahnya keluarga, pecah belahnya tetangga, pecah belahnya kampung. Kalau ada berita-berita yang akan mengakibatkan kita berseberangan, saudara, terkadang sekandung atau saling atau sesama tetangga, tapi telinga ini sudah mempunyai filter yang selalu bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan air wudhu tersebut akan bisa menepis hal-hal yang berakibat perpecahan antar sesama kita. Itu telinga tugasnya kalau diwudhui. Tutur kata kita juga,
sebagian yang diwudui pasti insya Allah akan banyak meniru bagaimana tutur kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh aja yang ringan, Pak. Kalau kita makan saking asyiknya, biasanya satu butir nasi itu ada yang ketinggalan di sini atau di capangnya atau di mana nih kumisnya. Sudah cuci tangan, terkadang kita tidak sadar, kita melihat, ya Allah, itu orang tua lagi, itu nasinya ada satu butir yang di sini. Kalau kita langsung menegur, tersinggung, Pak, itu ada nasinya gimana? Malu paling tidak. Segi nilai akhlak kurang baik, walaupun toh itu benar. Tapi orang yang pakai diplomasi, Pak, Bapak tadi punya peliharaan kambing adalah salah satu yang belum dimasukkan, Pak. Ini orangnya cerdas. Iya, baru sambil begini sambil masukkan satu butir nasi itu tadi. Alhamdulillah, sekarang sudah aman saya masukkan. Akhlak luar biasa. Di antaranya lagi, orang menutupi aib saudara kita. Ada seorang perempuan, tinggi, besar. Masuk ke rumahnya Khatimul Asam. Entah itu waing, entah itu keberatan badannya, naik ke rangkaian tingkatan rumah. Dari beratnya, bawah ikut bicara, prop gitu. Kentut istilahnya. Ini perempuan malunya luar biasa, tersipu-sipu, pucat dari rasa malunya. Khatimul Asam kebetulan di situ sambil baca kitab asyik. Akhirnya, assalamualaikum. Khatimul Asam nggak menjawab, pura-pura nggak dengar. Maka disebut Asam itu tuli. Karena apa? Karena itu menutupi aib perempuan itu tadi. Sampai assalamualaikum, enggak. Setelah kitabnya diberikan keras, assalamualaikum, baru waalaikumsalam gitu. Perempuan itu terus sadar, alhamdulillah saya yang keras bersuara, beliau baru dengar. Berarti saya tadi kentut itu beliau tidak dengar saya. Alhamdulillah. Lega hatinya. Jam itu Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya. Khatibul Asam diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi walinya sebab menutupi aib saudara mukmin kita. Itu asal-usul terkenal Khatibul Asam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan selanjutnya sampai tangan yang diwudui, kaki yang diwudui. Kalau umat Islam benar-benar tangan yang sudah suci ini, ya maaf saja, tangan yang sudah bersih, menjalankan sholat lima waktunya baik, tutur katanya baik, mukanya tabassum baik, dan lain sebagainya. Mungkin tangan yang bersih ini tidak mau kalau diajak korupsi. Sebabnya apa? Setiap hari sudah dibersihkan. Tapi karena kurang mendalami babu wudu sama babu sholat, ya terkadang terpaksa menjadi oknum karena tidak tahu cara athar min atharil wudu itu tadi. Nah, sahabat Ka'ab tersebut, kita kembalikan kepada beliau dengan kalimah nahnu. Rasulullah menjawabnya apa? Ulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jawabnya, pertanyaannya nusalli alaika, yang menjawab ulu karena ada apa? Apakah itu Rasulullah karena berdasarkan pertanyaannya Kabil Ahbar? Tidak. Berdasarkannya ayat juga, kalimahnya jamak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, maka Rasulullah di sini menjawabnya qulu.
Sahabat Ka'ab pun tahu karena perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, maka kaifa nusalli alaika. Itu hebatnya antara sahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komunikasi yang sangat indah. Ananiahnya, akuismenya sahabat Ka'ab tidak ada. Rasulullah pun memberikan contoh pada waktu kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Rasulullah berdiam, tidak langsung menjawab. Diam dulu. Setelah berapa saat Rasulullah membacakan salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak menggunakan sayyidina. Sahabat Ka'ab sebagai murid sedang dituntun, dibimbing oleh sang guru apa adanya. Rasulullah memberikan satu contoh, Allahumma salli ala Muhammad, murid pun mengikuti Allahumma salli ala. Tapi ketika keluar, sahabat Ka'ab tetap menggunakan kalafdu siyadah bidalil, ana sayyidi waladi Adam. Loh, makanya sahabat menambah berani kalimah lafdu siyadah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lafdul kalimah ali maknanya fi maqamati du'a, bukan khusus untuk keluarga Nabi saja, tapi kalimah wa ala ali adalah untuk ummah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna maqamati du'a. Jadi kalau kita membacakan selawat, kita terkait dengan al mukmin ahul mukmin, khususnya al muslim ahul muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin yang di Pekalongan, yang di Jawa Timur jauh, mendapatkan semuanya ini. Sana yang sedang membacakan selawat, kita pun mendapatkan, bukan di sini saja, bahkan fil alam mendapatkan masuk fi maqamati doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi selawat itu tali silaturahmi kepada Nabi, tali silaturahmi kepada keluarga Nabi, tali silaturahmi ma bainal akhwainil ummah wal ummah, al mukmin wal mukminah, wal muslim wal muslimah. Di sini masih terkait dalam as-salah. Makanya saya kagum sekali kok ada Banten bersolawat. Saya tidak heran itu. Luar biasa.